Kalau dah berulang-ulang, dah lama sangat benda ni jadi, siapa je tak hangin? Kata-kata untuk CJ. Kepada CJ, aku harap lepas ni berubahlah konten tu, cari idea sendiri pula. Dah 3 orang tu. Kesian kau orang. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cakap pasal... Okay, so siapa-siapa yang dah tengok konten terbaru dekat channel seram kita, korang mesti faham kenapa aku buat video ni. So nak jadi ceritanya, ada satu channel dekat YouTube ni, dia tiru konten aku, konten Ikmal Noor dan juga konten dekat channel seram kita iaitu Iman Hakim. So aku tak nak sebut nama dia dekat sini sebab macam bagi marketing free dekat dia kan. Dan kita akan panggil yang si dia ni adalah J. Okay, J, kau dengar sini. Sebab benda ni aku dah perasan lama dah. Masa tu memang aku dah tahu daripada tahun lepas kot, around dalam bulan 8 macam tu. So memang dah lama. Waktu tu aku perasan si J ni dia macam tiru konten aku, dia tiru konten Ikmal Noor. Bukan setakat tiru tau, tapi lebih daripada tu. And then waktu aku perasan tu, aku terus screenshot, aku bagi kat Ikmal. So ni conversation aku dengan Ikmal, this one. Lepas tu aku tanya lah, Ikmal kenal ke dia ni? Lepas tu Ikmal jawab ni. So kalau korang tak percaya, cuba korang tengok konten aku yang ni. Lepas tu, tak lama lepas tu, dia up pula video ni. Tak ke sejibik, sejibot, sejiban? Sama gila kan? Dengan cara konten, konten kat dalam video aku tu. Lepas tu thumbnail, background dekat thumbnail dia tu, cara dia sampaikan pun sama way. Text dekat font konten, ya Allah. Lepas tu korang tengok pula konten Ikmal ni. And then, dia post pula. CJ ni post pula konten dia yang ni. Sama. Macam mana aku tak deny benda ni? Sama sangat-sangat masalahnya. So hari ni kita orang post video ni, esok dia up video yang sama. Hari ni kita post, dia up lagi benda yang sama. Dan benda ni jadi berulang-ulang kali. Bukan sekali dua, tapi dah jadi terlalu lama. Kalau setakat tiru satu dua konten ke kan, untuk ambil inspiration tu, sumpah aku dengan Ikmal tak kisah. Personally aku memang tak kisah pun kalau kau nak ni. Sebab kadang-kadang aku pun ada juga macam ambil inspiration daripada channel-channel yang lain. Tapi guys, kalau dah berulang-ulang, dah lama sangat benda ni jadi, siapa je tak hangin? Dah lah tiru sebiji. Thumbnail pun sama. Tajuk pun sama. Tulisan dekat thumbnail tu pun sama. Kau tak boleh nak deny benda tu eh, Cik. Please jangan deny. Sebab benda ni memang kau sendiri tahu benda tu salah. So aku dengan Ikmal ni, kita orang ni dah perasan lama dan kita orang ni dah geram terlalu lama tau dengan benda ni, dengan CJ ni. Aku dengan Ikmal pula jenis yang sukalah nak buat pasal kan. Bukanlah nak kata Iman tu suka buat pasal, tapi dia berhak ya bersuara sebab memang tu konten dia. So aku dengan Ikmal ni jenis yang suka pendam lah, tak berani. Aku just pernah tegur je benda ni dekat IG story. Lepas beberapa bulan, aku perasan yang dia dah tak tiru kita orang. So macam diam je lah. Nak jadi ceritanya, tak lama lepas tu, lepas dia mendiamkan diri tu, dia muncul. Dia comeback dengan konten yang baru, iaitu dia tiru pula konten dekat channel seram kita. So waktu dia tiru channel seram kita, aku macam... So waktu tu aku dah macam, selagi dia dah tak tiru aku punya, aku macam dah tak kisah sangat lah kan. Sebab aku ingat dia buat originality dia kan. Tapi nak jadi ceritanya, check dia pun dia tiru weh. Dan aku pelik juga waktu tu. Cumanya aku tak ambil pot sangat lah sebab benda tak ada kena dengan aku kan. Apa kena dengan hidup aku waktu tu. So macam aku tak kisah sangat. Tapi guys, baru-baru ni dia dah start muncul buat reaction dekat chat seram. Di mana chat tu dia buat sendiri and then dia react. So benda ni sama sebi dengan apa yang channel seram kita buat.
apa yang Iman Hakim tengah buat. Iman kan sekarang tengah buat konten-konten react dekat chat sendiri kan. So sama weh, dia tiru lagi. CJ ni tiru lagi. So macam bila benda ni nak berhenti, bila benda ni nak stop. So nak jadi ceritanya, 2 hari lepas, semalam lah, semalam Iman Hakim ataupun channel seram kita, dia ada chat aku. Iman dia mengadulah dekat aku pasal benda ni. Lepas tu aku cakap lah, sebenarnya benda ni kita orang dah perasan lama dah. Memang dah lama sangat. So macam dulu dia ni suka tiru konten aku, tak pun konten Iqmal. Macam selang-seli macam tu. Tapi kalau dah teruk sangat sampai sekarang dia masih lagi dengan perangai suka tiru tu, kita orang jadi geram lah. Aku, Iqmal, seram kita. Aku tak tahu lepas ni dia nak tiru siapa pula. So macam geram. Kita orang geram. Kita orang tak nak benda tu jadi dekat orang lain. So please eh, lepas ni apa lagi kau nak sama? Nak muka kita orang pun kau nak tampak kat kau punya muka ke macam mana? So pernah sekali aku tegur dia lah. Bukan macam tegur apa, aku just macam cakap dekat aku punya IG story aku tak suka kena tiru pelbagai semua. So macam lepas daripada tu dia dah tak buat. Tapi baru-baru ni dia buat lagi. Tapi bukan dia buat kat aku, dia buat dekat seram kita pula. So memang silap lah dia buat dekat seram kita. Seram kita pula jenis macam mana kan, memang tak patut ya pada. So kau tahu tak, satu konten yang kita orang buat ni bukan senang tau untuk kita orang perah otak, cari idea, buat benda tu, buat research dan sebagainya. Tu sawi nak edit lagi. Lagi-lagi kalau channel seram kita tu, memang aku rasa video-video dia semua video-video yang effort weh. Kalau aku punya video macam ni lah, video bodoh-bodoh, so macam tak apalah kan. Bukanlah tak apa, still benda tu tak betul. Cumanya bila benda dia jadi dekat seram kita, aku jadi macam kecewa lah, kesian lah dekat seram kita. Si seram kita ni pula, si Iman lah senang cerita. Iman ni pula jenis video-video dia diedit dekat laptop. Bukan macam aku, aku edit kat handphone kan. So macam aku tahu effort dia tu memang sangat-sangat besar untuk sesebuah konten. So bila dah kena tiru macam tu, aku pun jadi rasa geram lah kan. So aku rasa memang tak patut lah si J ni tiru sebiji-sebiji apa yang kita orang ni buat. Please lah, please lah ada original. Nama pun content creator. Kau kena create content kau sendiri. Tolonglah jangan tiru orang lain. Kita orang ni penat-penat perah otak untuk sesebuah video, kau tiru macam tu je. So kita orang rasa macam tak adil lah untuk kita orang ni. Dahlah kau guna content tu, siap monetize, siap dapat duit lagi dengan apa yang kita orang buat tu. So jadi macam tak bagus lah benda tu. Janganlah senang-senang buat kerja, senang-senang buat duit. Nak jadi ceritanya, dulu-dulu CJ ni dia pernah ada isu tau. So and then bila aku tegur benda tu, okay dengan benda tu, tapi dia buat lagi. So aku jadi macam tak engkau lah CJ ni lah. Aku pernah juga contact dengan CJ ni, tapi tak selalu lah sebab dia pula pun dengan benda-benda yang tak bagus kan. Sekarang makin menjadi-jadi pula, owner channel tu pun dah bengang. So tanggul sendiri ya CJ. Kepada CJ, kalau kau ada rasa tanggungjawab tu, kau minta maaf lah dekat semua yang kau pernah tiru. Aku tahu konten-konten kau dekat short pun kau tiru orang lain. Aku tahu. Aku tak bodoh ya. Kita orang tak bodoh. Kita orang tak kosong. Aku harap kau delete lah balik video-video lama kau tu. Jangan senang-senang nak tiru orang. Benda ni kau kena kreatif. Buat je konten sendiri. InsyaAllah kalau ada follower, diorang akan tengok. Jangan risau. So ni last lah kata-kata untuk CJ. Kepada CJ, aku harap lepas ni berubahlah konten tu. Cari idea sendiri pula. Dah tiru orang tu. Kesian kau orang. Akulah orang tu. Kita penat-penat tunggu terbalik fikir dia cari konten apa semua, tiba-tiba dia merembat macam tu je. Siapa tak sakit hati? Aku sakit hati tau. Harap-harap sangat lepas ni yang dia, kau siapa nama J, dapat cari kepandaian sendirilah dalam membuat konten. Bukan kepandaian meniru orang. Dadahlah tu. Bye-bye. Okay guys, so kepada semua orang, aku tak minta korang untuk kecam J. Aku tak minta. Tapi nasihat aku, tolonglah kreatif untuk buat sesuatu konten. Cari originality, cari identity sendiri. Okay, so tolonglah sampaikan kat dia. Cakap kat dia, cakap elok-elok lah. Komen dekat channel dia ke apa ke kan, DM dia ke apa. Tolong cakap kat dia, tolong jangan tiru dah kita orang. Kita orang penat weh. Penat perah otak, penat buat konten, penat edit, penat lah semuanya. Kita orang ni bukan ada editor, kita orang sendiri. Faham tak? Please be yourself. Aku rasa kesian lah dekat orang yang penat buat semua ni. And then hasil dia, hasil titik peluh dia kena cuci macam tu je. So macam please ya, janganlah buat lagi. Benda ni kita dah diam lama, tapi kau still lagi buat lagi benda yang sama. So tanggulah sendiri ya. Dia macam seolah-olah kau buat kerja sekolah ni. Cikgu bagi kau kerja sekolah, and then kau buat kerja sekolah. Lepas tu kerja sekolah kau tu siap, tiba-tiba kawan kau datang nak tiru macam tu. Tak ke kau sakit hati? Ha kan? Macam tu lah ibarat dia. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Dan nasihat untuk CJ,
Okay, so aku rasa tu saja. Jaga diri and always stay safe. Macam biasa, kalau suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Bye.